Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bayu Setiawan dengan NIM 1944-1066. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-97 dari aplikasi Fusioning ke-60. Oke, langkah pertama kita create sketch, kita pilih front plan, karena kita akan menggambar dari tampak depan. Oke, langkah pertama kita bikin line di sini. Kemudian line lagi, lurus ke sini, kita coinciden dan ke sini, kemudian ini trim bagian ini dan ini, kemudian kita kasih distance dari sini. Sini itu ketinggiannya ada 77, kemudian lebarnya dari sini. Ada 70 dibagi 2, 35. Oke. Langkah pertama kita akan buat garis dalamnya ini. Yang pertama kita offset setebal 40 dibagi 2, 20. Offset ini. Klik dulu garisnya, baru di offset 20. Oke, kemudian ini 60 dibagi 2, 60 dibagi 2 ada 30 di sini, offset lagi 30, kemudian ini offset dengan ketebalan 25, kita offset dengan ketebalan 25, kemudian ini kita offset lagi, yang ini kita offset. Ini dengan ketebalan 25 ditambah 37 itu 62. 62. Oke, sekarang kita trim bagian ini, kemudian ini. Nah, seperti ini sudah. Bagian dalam sudah selesai. Sekarang kita offset keluar dengan ketebalan 5. Offset ini 5. Betul. Coba kita ukur dulu dimension dari sini. Sini harusnya 27. Nah, sudah betul 27. Kemudian dari sini ke sini ada 30, betul. Kemudian dari sini ke sini 20. Oke, sudah betul. Dari sini ke sini itu tinggal 5, betul. Kemudian dari sini ke sini 20, sudah betul. Kemudian dari sini ke sini 25. Oke, betul. Ini kita bikin garis lagi buat untuk ini. Oke, trim bagian ini. Kita finish sketch, ubah pandangannya. Kita revolve, pilih ini. Aksesnya pilih ini. Tulis 360, enter. Oke, selesai. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.